نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل في قلوبنا نورا. الحمد لله كم يا الله كم يا الله yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami yang berhubungan dengan Engkau, ampunilah semuanya ya Allah. Dosa-dosa kami yang berhubungan dengan hamba-hambamu, tanggunglah dosa-dosa kami ya Allah. Bayarlah hutang-hutang kami ya Allah daripada khazanah rahmatmu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, ahli keluarga kami, santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami, orang-orang tua kami, ahli syura kami, para masyayikh kami di Nizamuddin, para masyayikh kami di Rewin, para masyayikh kami di Kakrail, dan para ahli dakwah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam. Ampunilah dosa-dosa umat Islam di seluruh alam. Ampunilah dosa-dosa umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah secara keseluruhan ya Allah, sehingga kami menghadap kepada Engkau ya Allah. Engkau tidak bertanya lagi mengenai dosa-dosa kami ya Allah. Engkau masukkan kami ke surga tanpa hisab. Engkau masukkan kami di surga tanpa hisab. Kumpulkanlah kami dengan kekasih kami, junjungan kami, pimpinan kami, yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, di surga Firdaus ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab, bersama teman-teman seperjuangan kami di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam ridha-Mu, matikanlah kami dalam ridha-Mu, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Kau ridhai di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah di seluruh alam, turunkanlah hidayah dalam hati kami, turunkanlah hidayah untuk anak cucu kami, turunkanlah hidayah untuk keluarga kami, turunkanlah hidayah untuk tetangga-tetangga kami, turunkanlah hidayah untuk ahli masjid kami, turunkanlah hidayah untuk ahli kampung kami, turunkanlah hidayah untuk para ulama, turunkanlah hidayah untuk santri-santri mereka, turunkanlah hidayah ya Allah untuk para umara. Ya Allah, turunkan hidayah ya Allah untuk kaki tangan mereka. Turunkan hidayah ya Allah di seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam. Jadikanlah kami semua sebagai hidayah seluruh alam. Ya Allah, terimalah kami ya Allah untuk berkhidmat pada kamu ya Allah. Terimalah kami ya Allah untuk berkhidmat pada kamu ya Allah. Terimalah masjid kami ya Allah, untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah ahli kampung kami ya Allah, untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah anak cucu kami ya Allah, untuk berkhidmat pada agamamu ya Allah. Terimalah umat Islam ini ya Allah, untuk berkhidmat kepada agamamu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menerima para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, seperti permintaan hamba-hambamu yang Kau ridhai, permintaan para nabi, para rasul, para sahabat dan para wali-walimu ya Allah. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat. Ya Allah, satukanlah hati kami. Ya Allah, satukanlah hati kami. Satukanlah fikir kami. Satukanlah hati umat Islam, fikir umat Islam di seluruh alam, bekerja sama menghidupkan agamamu, mengamalkan agamamu, memakmurkan
menjalankan masjid-masjidmu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, tolonglah jamaah-jamaah yang bergerak di seluruh alam. Ya Allah, tolonglah jamaah-jamaah yang bergerak di seluruh alam. Berikanlah kepada mereka nusrah ghaibiyahmu, ya Allah. Bangkitkanlah angsur-angsur yang kuat di setiap tempat yang mereka keluar, ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka, ya Allah. Jagalah keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Jagalah pesantren-pesantren mereka yang mereka tinggalkan. Jagalah kampung mereka yang mereka tinggalkan. Jagalah anak cucu mereka, ya Allah. Terimalah semua untuk berkhidmat pada agamamu. Asbab bidayat seluruh alam. Ya Allah, berkatilah amal-amal masjid kami. Berkatilah musyarah-musyarah kami. Berkatilah perjuangan kami. Berkatilah usaha-usaha umat Islam di seluruh alam. Pertanian mereka, perdagangan mereka, pabrik-pabrik mereka. Ya Allah, berkatilah usaha-usaha umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, kemudian mudahkanlah mereka untuk taat kepada Engkau, mengamalkan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Jagalah kami dengan penjagaan-Mu. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan iman, dengan yakin, dengan syukur, dengan ridha, dengan sayang kepada umat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini, ya Allah, pertemuan yang penuh dengan barakah, ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, asbab bidayat seluruh alam, ya Allah. Jadikanlah perjuangan kami asbab bidayat seluruh alam, perjalanan kami asbab bidayat seluruh alam, hidup kami asbab bidayat seluruh alam, mati kami pun asbab bidayat seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.